Saya banyaklah kesilapan kat situ sebab saya tak tahu. Kan mengingatkan manusia ni ialah kan berpegang pada janji kan. Saya tak tahu kena ada surat. Saya dah tak ada kedai. Walaupun luarannya tampak seperti gerai biasa, namun ia memiliki kisah tersendiri dengan jerih perih yang perlu dilalui oleh pemiliknya, Puan Eva. Insan ini bernama Karina. Siapa sangka dia yang baru berusia 19 tahun telah mula dipertanggungjawabkan untuk mengurus gerai ini. Namun ia bukanlah mudah, ditambah pula dengan dirinya yang menghidap penyakit ADHD. Pak, ini ibu ambil dulu. Nasi ayam. Kedai, pukul berapa orang ramai? Pagi sampai tengah hari. Malam? Malam ada tapi macam kurang sikit. Maknanya malam memang kurang. Selalu malam ada lauk apa, menu apa lagi? Ada masakan panas, goreng-goreng, laksa, asam pedas. Saya bagi kepercayaan pada dia sebabnya apa? Saya nampak dia ada penyakit ADHD lah, senang cerita. Yang maksudnya nak berhadapan dengan orang pun dia ada kurang keyakinan. Lepas tu dia memang kalau menerima arahan pun dia tidak boleh membuat dengan yang betul lah. So bila saya training dia dulu, barulah saya bagi kepercayaan kepada dia. Dulu saya sampai sekolah menengah saja. Lepas habis sekolah menengah saya terus tolong ibu dengan abah. Sebab dia nak pergi mana lagi? Saya cakap dengan dia, dia nak pergi mana lagi sedangkan dengan dia yang apa tu dalam pelajaran dia tak ada SPM. Dia memang duduk dalam kelas yang berpendidikan khas. Jadi apa lagi yang dia boleh buat? Memang boleh betul bekerja dengan orang dia boleh. Tapi dah sebanyak mana yang orang tu boleh terima diri dia? Menyingkap kembali liku-liku perjalanannya, ibu kepada empat orang anak ini juga pernah diuji sebagai ibu tunggal selama 15 tahun. Saya jadi ibu tunggal berumur 35 tahun. Lepas 35 tahun tu saya biasalah. Kalau bekas suami itu suka kita lagi apa semua, kita ada banyak macam-macam. So saya larikan dirilah ke Kuala Lumpur. Lepas tu adalah kawan lain-lain bantu saya. Kebetulan dia nak buka kedai burger. Orang yang nak buat kedai burger tu mata dia tercocok kayu. Itulah apa, tercocok ranting. So dia tidak boleh nak beroperasi burger. So dia tanya, "Kau pandai buat burger tak?" dia tanya. Cakap pandai. Cakap gitu kan. Saya memang pandai buat burger, saya cakap. Okey, tak apalah kau ganti dulu. Lepas ni nanti kau baliklah. Kan? Tapi tempat tinggal itulah masalah, dia cakap macam tu. Tak apalah, lepas tutup kedai aku tidurlah kat tepi burger ni. Boleh ke kau? Cakap aku, tak apalah, kau tak payah fikir tentang aku. Cakap gitu kan. Yang penting kita ada duit nak makan, kan? Boleh survive lah. Betul. Jadi saya pun berniagalah ke burger. Jadi bila burger tu dah tutup dalam pukul 12, saya ambil kerusi panjang tu, saya baring kat situ. Saya tidurlah. Lepas tu saya mandi dekat tandas awam. Daripada duit burger tu saya buat kabinet. Sebab saya memang suka, kata orang tu, kekemasan. Tapi bila benda dah jadi cantik, dia nak halau saya, dia panggil saya ke belakang dengan pisau apa beladurian kan. Dia ugut saya, dia kata, "Kau keluar daripada kedai ni kalau kau nak itulah nak selamatlah." Lepas tu kawan saya ni dia datang ke belakang, lepas tu dia tepis pisau tu lah. Jadi jari tengah dia ni 100% putus urat jari dia. Lepas tu 50% sebelah sini. Tidak mengenal lelah, Puan Eva kemudiannya tekad mencuba nasib di kampung baru KL. Namun bak kata pepatah, malang tiada datang tunggal, terus menimpa dirinya. Tapi bayangkan, saya ni tak ada barang-barang peralatan yang lengkap saya untuk saya berniaga. So macam mana saya berniaga tu kan? Jadi dengan kekurangan saya apa semua, saya decide ambil anak saya. Sebab apa? Saya rasa tak apalah, biarlah saya, sebab ada hamba Allah tu cakap sebaik-baik seorang anak tu dia duduk dengan ibu. Kan, jadi engkau tahu anak kau pergi mana, buat apa. So jadi saya pun cakap tak apa. Dia kata apa? Sebab apa kau jangan cakap rezeki ni, oh kau susah. Kau kena tinggalkan anak kau kat mana-mana, dia kata, sebab lagi menambahkan susah kau, cakap. Bila anak dekat kita, rezeki anak tu tetap ada. Jadi yakin. Jadi saya ni ambil anak saya, cakap dengan mak saya, saya nak bela.
Walaupun kami tidur dalam bilik yang kecil, kecil sangat. Kalau siapa ngantuk, tidur dulu. Lepas tu kena tutup kedai dulu, baru boleh tidur, bentang apa semua kan. Jadi saya kami makan kat situ, kami tidur kat situ. Anak saya, orang datang bantu, nak bantu. Dia kata, Effa, kita boleh buat macam-macam ni, Effa. Kita boleh besarkan gini, ini cantik tempat ni kan. Jadi kita ni orang kampung, mana tahu kan orang KL macam tu kan. So kita percaya. Kita percayalah. Oh, betul ke bang? Ini. Okey, boleh. Lepas tu jadi bila dia masuk je, tak sampai sebulan dia berjumpa dengan tuan apa tu? Tuan owner tu. Dia cakap dia boleh up lagi bagi lebih. So, saya ni kena keluarlah daripada kedai tu kan. Sebab kita tak ada perjanjian, itulah sebab saya banyaklah kesilapan kat situ sebab saya tak tahu. Kan mengingatkan manusia ni ialah kan berpegang pada janji kan. Saya tak tahu tu kena ada surat. Saya dah tak ada kedai. Namun siapa sangka insan ini pernah menuntut pengajian di Giat Marakara pada usianya mencecah 47 tahun. Sekaligus menjadikannya sebagai penuntut yang paling berusia ketika itu. Saya masuk Giat Mara ni selepas saya berkahwin kali kedua lah. Selepas saya kan ibu tunggal selama 15 tahun. Selepas saya decide untuk berkahwin lagi tu, saya berkenal dengan dah berkahwin dengan orang Karak lah. So dalam tempoh saya berkahwin tu, dari saya kahwin bulan 2. Jadi saya ni bosan dekat rumah. Suami saya cakap, kenapa kau tak masuk Giat Mara? Cakap gitu kan. Sebab kawan dia ada kat Giat Mara. Kan kalau nak masuk boleh belajar apa semua yang kau tak tahu ke apa ke kan. Jadi so dia sekadar mengisi masa lapang. Reaksi tu bukan setakat apa kata orang tu student dekat dalam tu je. Masa saya mendaftar pun ada ibu bapa tu dia tanya saya, awak hantar anak ke? Aduh mak, saya pun dah malu kan. Lepas tu saya cakap saya gitu je lah. Saya ketawa. Lepas daripada tu saya terus tunduk ke bawah tengok pun je. Saya takut orang tanya, anak ke? Sedangkan saya yang nak mendaftar kan. Takkanlah kita nak menipu anak pula kan. So saya tengok atas, jadi orang tak tanya. Sebelum Kak Effa menjadi pelatih kami di Giat Mara Bentong, ada juga sebelum-sebelum ni pelatih yang kita ambil yang lebih kurang umur sama dengan Kak Effa lah. Sebenarnya kita tetapkan 15 hingga 45 tahun. Tetapi sekiranya ada yang berminat, kita masih lagi boleh pertimbangkan daripada kita akan tengok, kita akan buat temuduga untuk pelatih tersebut, bakal pelatih tersebut. Adakah sama ada pelatih tersebut berminat? Kalau selepas tapisan temuduga tu dia berjaya, kita akan ambil lah. Saya tak pernah belajar western. Saya ingat western tu susah kan. So saya buat daripada rumah dulu. Saya minta cikgu Giat Mara tu ajar saya macam mana buat western apa semua. Itulah daripada situlah. Saya tidak merasa kekok sebab ini adalah bagi saya satu tugas, tanggungjawab bagi saya untuk melatih. So pendekatan tu kita sebagai tenaga pengajar perlu lebih kreatif lah. Bagaimana kita nak memenangi hati pelatih yang berbeza umur. Situasi Puan Effa ini tidak ubah seperti daun yang sentiasa dihembus angin ribut, namun dia tetap kuat dan tabah sehingga pernah membawa diri ke Melbourne, Australia. Kita orang kerja petik buah anggur. Dengan kerja dengan Cambodia, dengan orang Vietnam. Kan? Jadi kita ni orang Melayu dibuli. Mula-mula kita buat satu rol, dia bagi kita, tiba-tiba kita, kenapalah hari-hari aku 4 rol? Dia orang semua kan macam tu. Jadi kita ni dibuli. Dengan panas terik 40 darjah Celsius menitik air mata saya. Saya bawa anak saya sebab anak saya tak tahu kerja, jadi saya bawa anak saya kat situ. Dia kata, ibu besok kakak tak nak pergi. Lepas tu anak saya yang tua pun cakap, kakak pun tak nak pergi. Tak apalah kalau korang tak nak pergi, tak apalah ibu pergilah. Lepas tu saya berdoa, ya Allah, jika inilah takdir aku, perjalanan aku, dengan susah payah aku ni, tak apa ya Allah, aku redha.
Tapi berikanlah aku kekuatan, semangat untuk menjalani segala ujian kau ni, ya Allah. Belum habis doa lagi anak saya dah cakap, ibu, dah tak payah kerja kat situ. Kerja dengan orang Malaysia. Dia cakap macam itu. Belum habis doa lagi. Lepas saya cakap, tunggulah habis doa dulu. Saya cakap kat dia dulu. Saya berterima kasih dengan anak-anak saya semua. Saya dulu, anak-anak saya berjuang untuk saya. Dia orang tak pernah mengeluh. Tapi kali ini saya pula nak berjuang untuk dia orang. Sedangkan saya sebenarnya, anak saya pun boleh je bagi saya makan, setakat makan, minum. Tapi saya nak dia orang ni pergi lebih lagi. Sebab sebenarnya orang yang berjaya ni sebenarnya kadang-kadang macam saya, bukan daripada keluarga yang senang, daripada bukan daripada keluarga yang berpelajaran. Kan nak didik anak pun saya tak pandai, kan? Ha. Jadi kalau boleh, selepas ini anak saya serta generasi saya yang akan datang, kalau boleh saya nak lebih baik daripada diri saya. Kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai adalah satu kata-kata yang boleh disimpulkan daripada kisah ini. Walau dilanda ribut badai, walau diterpa ombak dan rintangan, namun dia sentiasa percaya pasti ada sinar di hujungnya.